Oke, sudah ada hasil, kita lihat ya. Kembali dari pemain pertama orang Ngawi itu emang udah lama diincer. Pas beranjak dewasa dia stabil, sudah lama diincer sama Bos Agung Krawang, dan akhirnya sah-sah take overnya bulan apa ya, tahun inilah. Ya. Nah ini buat Amel kok bisa stabil begitu, Om? Itu sebenarnya butuh perjuangan untuk menstabilkan Amel di gantangan. Sampai ceritain ya, jadi Pak, dia sempat sebelum COVID ada virus COVID itu, Amel kabur saat dikeluarkan dari rumah, ingin dimandikan, ditinggal dulu sebentar. Akhirnya Amel membuka pintu sendiri, dan membuka akhirnya pintu sendiri. Membuka pintu sendiri, karena kan Robert betina rata-rata kalau udah birahi suka emang buka pintu sendiri dengan sendirinya. Terus akhirnya kita mencoba untuk pencarian lewat sosmed, grup Krawang, dan akhirnya tepat 2 bulan kurang 2 hari kalau nggak salah waktu itu, ada yang memberikan info bahwa Amel ada di tangan seseorang, dan akhirnya kita samper. Akhirnya yang menemukan itu mengakui, dan akhirnya kita negosiasi untuk dapat membawa pulang lagi Amel ke rumah. Akhirnya ada kata mufakat, kita memberikan ya apa ya, tanda terima kasih. Kita negosiasi, akhirnya ketemu titik terangnya dengan yang menemukannya, kita memberikan nominal, dan akhirnya ada kata sepakat, ya sudah kita bawa pulang lagi, dan kita mencoba ngotak-ngatik lagi dari awal, karena sempat dia ada rasa trauma, berapa kali kegantangan tidak pernah mau bunyi, hanya melihat atap aja dia. Berarti selama pandemi itu dia berlibur dulu ceritanya? Iya, berlibur dulu, berlibur cukup lama lah. Dan itu juga burungnya mandek dulu? Iya, mandek sih, enggak. Di rumah, hanya di rumah gacornya. Di gantangan kita enggak ketemu settingannya. Akhirnya kita berbagai cara untuk sharing sama teman-teman untuk gimana caranya bikin stabil lagi Amel di gantangan. Om kok bisa pede lawan lobet-lobet konsert ini? Awalnya kita nggak pede sih, cuma kita mencoba biar dapat lagi untuk namanya birahinya dia, dan untuk mengingatkan lagi dia untuk bunyi di gantangan. Kita belajar tidak pernah ada rasa takut untuk apa ya, ketemu dengan burung konslet atau fighter. Ya kita namanya untuk usaha membuat burung bunyi lagi di gantangan itu harus dengan cara apapun. Kalau si Amel kuat berapa sisi? Amel tergantung, mau hari itu ada 10 kelas ya kita naikin 10 kelas. Entah fighter, entah konslet. Untuk jenis kelaminnya, Om? Betina, Om. Kalau Amel jenisnya betina? Betina. Punya untul atau? Dia untul, dia untul, dia untul. Untul doang? Dia untul aja. Kalau untulnya warnanya apa? Sama. Sama? Tapi lebih condong ke paskun sih. Condong ke paskun. Paskun. Untuk kelaminnya? Kelaminnya untungnya betina juga. Betina juga. Betina. Lokok betina sama betina. Karena dari awalnya dari pautnya seperti itu. Dari paut udah seperti itu. Enggak ada niatan buat diganti atau gimana? Enggak ada. Ada sempat kita sempat stres, Om Agung sempat stres juga ingin diternak awalnya. Nah. Cuman saya bilang enggak ada salahnya kita coba dulu. Thank you.
1 menit akhir juri, lo penunggu, maksimalkan pemantauan Anda. Keren ya, burung-burung luar biasa hadir kembali. Tetap di posisimu dulu bro ya, biarkan juri menghitung dengan maksimal tanpa ada gangguan ya. Tetap di posisimu dulu. Saya ingatkan juri, kita bermain di kelas lobet umum, tidak usah buru-buru dalam penotalan ya. Tidak usah buru-buru dalam penotalan. Ya, selalu lebar memberikan tambahan lagi ya.